Halo, assalamualaikum guys. Welcome back to my channel. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat walafiat ya guys. Oke guys, di video hari ini saya mau mereact dan mau melihat video dari Gus Aldi. Mohon maaf, Gus Aldi, minta izinnya. Peng Solawat Sultan Barat pesen stick onta Garut guys. Usah lama-lama, kita langsung aja ke videonya. 3, 2, 1, play. Ada pesan stick yang harganya kira-kira bisa beli onta bahenol second, ada nggak? Ayo tidak ketawa. Ente kalau minum ini obat, jangankan sakit kepala. Begitu ente minum, sakit kepala ente. Kepala ente bisa jadi kepala desa. Sultan punus banyak obat. Udah cocok ya? Udah cocok apa? Jadi mamum kau. Jadi mamum kau. Aku tahu ku takkan bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up lu? Waalaikumsalam. Sedang bahagia saat ini. Seperti biasanya, kali ini kita akan bikin prank solawat lagi bersama Sultan Juki. Nah, ini idola kalian semua ya. Oh ya teman-teman semua, hari ini spesial banget. Aku diundang di salah satu rumah makan namanya Bistik. Bistik ini lokasinya ada di Kota Garut, di Jalan Ahmad Yani nomor 43, di depan gedung KNPI. Teman-teman. Ini adalah salah satu rumah makan terbaik di Indonesia. Menunya tuh banyak banget teman-teman, dan tasnya tuh enak banget semuanya. Tempatnya tuh enak banget di pusat kota, dan di sini tuh nyaman banget. Ditambah lagi cuaca di Kota Garut kan dingin ya teman-teman. Jadi di sini tuh lokasinya walaupun siang-siang udah adem banget. Buat kalian yang mau kepoin resto ini, kalian bisa follow Instagramnya di @bistik. Di sana ada banyak banget foto kegiatan dan juga menu-menu yang ada di rumah makan ini teman-teman. Oh ya teman-teman, belakangan ini banyak banget teman-teman yang curhat sama aku di DM Instagram, di WA, dan lain-lain yang menanyakan bagaimana sih caranya ketika aku pengen mulai berhijrah atau aku ingin taubat dari dosa-dosa aku yang kemarin. Umumnya teman-teman itu merasa malu karena saking banyaknya dosa. Di sini aku mau sharing sama teman-teman, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun." Semua anak Adam itu berdosa, tapi sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertobat, teman-teman. Jadi buat kalian semua yang masih punya banyak dosa, ayo rajin terus bertobat. Jangan malu bertobat karena masih sering berdosa, tapi teruslah bertobat hingga malu berdosa. Dan juga teman-teman semua yang sudah hijrah, yang masih melihat teman-temannya yang belum tobat, jangan pernah mengucilkan dia, tapi berikan motivasi-motivasi bahwa Allah selalu menunggu tobat kita semua. Karena hidayah itu datangnya dari Allah, bukan dari makhluk. Kita semua nggak berhak mengatur hidayah, teman-teman. Dan kita semua berharap semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Oke, demikian motivasi yang singkat ini. Kita langsung aja menuju videonya, gak usah lama-lama aku ngomong ya teman-teman ya. Kita langsung lihat Sultan Juki beraksi. Cek it just. Aduh, Aina sudah nunggu 15 tahun. Target-target yang datang ke sini, teman-teman. Biasanya Aina nunggu gadis-gadis cantik yang datang sendirian. Jadi bisa Aina serang dengan mudah. Kalau rame-rame, Aina bingung juga, teman-teman. A few moments later. Nah, udah datang nih gadisnya nih, guys. Di sebelah sana sudah ada cewek cantik sendirian. Mau Ana serang aja langsung pakai gombalan-gombalan maut Ana supaya bisa jadi bini keempat. Siap, cekicos. Minyak
Makasih Ukti. Ukti ramah banget guys, ada sobat. Masya Allah, aku suka ini. Alhamdulillah, gimana sih? Makin nyambung banget. Sujuk. Allah, ini mau pesen nih, makanannya pasti enak-enak ini. Layak-layak, wah ente. Responnya benar. Selamat siang. Selamat siang. Ini menu makanannya, silakan dilihat yang terlebih dahulu. Masya Allah, kok ini gelap banget. Wah, ini pakai kacamata hitam. Pantesan gelap benar. Apaan ini? Chicken bistik. Chicken itu kalau nggak salah artinya ayam. Ayam, sirlo, tender. Wah, ini paling suka nih makanan daging unta nih. Coba ini pengen pesen nih. Sini. Di sini ada daging apa aja? Kami di sini ada tender bistik, ada double sirloin bistik, ada double tender. Ah, ini kagak ngerti bahasa Inggris. Yang perempuannya dulu, adanya daging apa aja? Apa? Daging sapi. Daging sapi ada. Ada daging sapi, daging ayam juga. Daging ayam, ane kan dari Arab nih. Ane pengen daging unta ada nggak? Iya, ane pengen makan daging unta yang paling enak di sini ada nggak? Daging sapi ya. Kalau gitu ana pesen daging sapi yang sudah nikah sama unta, ada enggak? Enggak ada. Oke. Okay. Memang itu susah banget. Ana bisa ketemu makan itu cuma di planet Mars. Di planet Mars ana bisa pesen daging sapi yang nikah sama unta. Kalau gitu ana beri makanan yang paling mahal di sini. Dapat tender paling mahal, ana beli semua. Tender paling mahal. Tendernya mau saus apa? Ada saus apa aja di sini? Kami di sini menyediakan black pepper, radio, mushroom, sama mama bis. Yang paling spesial dari kami adalah mama bis. Ah, ini kagak ngerti juga. Ada saus kurma, ada saus kurma. Mana? Saus kurma nggak ada. Kalau gitu ana pesen yang ini, black pepper. Black pepper ini kayaknya enak. Oke, ana pesen black pepper. Ana pesen steak yang harganya kira-kira bisa beli onta bahenol second, ada nggak? Main tidak ketawa. Oke, yaudah ana pesen itu tadi aja. Double tender steak. Black pepper, oke? Okay? Oke, okay, terima kasih. Aku itu pergi sana. Hanya, ini di bawah. Masih muda, udah pikun aja. Aduh. Black pepper. Biasa nih, pelayan-pelayan cepat-cepat pada pikun ya. Aduh, dan anak kemana ini si gendut nih? Harus anak panggil ini. Masa anak kesini gak pakai pengawalan? Esa. Ya sudah. Wah, ente di sana, sini. Aduh, ente kemana aja ane cariin dari tadi? Di depan ngopi. Aduh, ente ngopi terus, badan ente udah air semua ini. Ente pake ngopi. Coba. Angin doang. Ente kurang makan steak ini kayaknya. Ente harus makan di steak supaya ente isinya daging. Ane aku tanya sama ente. Mobil ane udah ente cuci belum? Belum sudah. Aduh, kenapa ente gak cuci mobil ana? Aduh, ente sibuk ngapain? Kuningin rambut apa nguningin gigi? Kuning gigi ente. Aduh, ente kampret juga. Ya udah, ini kunci mobil ana. Mobil ana ente cuci. Cuci yang bersih. Habis dicuci gimana? Habis dicuci ya ente buang. Dan terus banyak. Mobil cuci buang. Ini nggak boleh buat saya aja. Nggak boleh, ente ditakdirkan melarat. Nggak boleh pakai mobil. Pergi sana. Awas ente kelinding. Mulut banget sampai sekarang. Aduh, ini pelayan belum datang. Kayaknya waktunya aneh isi. Aneh pengen telepon teman aneh yang lagi di Arab. Coba aneh telepon. Tuti tati. Oh, cek. Mantap ini. Halo. Assalamualaikum. Iya, ana Sultan Juki. Wow. Ente apa kabar, sahib ana? Masih melarat, ente?
Aduh, masih melarat aja. Ana udah kaya banget, ente masih melarat. Hah? Ente lagi sakit. Sakit apaan? Aduh, ente kayaknya kurang istirahat ini. Kalau gitu, ana kan sultan nih, bonus banyak. Kalau gitu nanti sore, ente ana sewain kafringan di bulan. Biar ente bisa pijat flash sama alien. Ana sultan, bonus banyak. Aduh, ente jangan porno dulu punya pikiran. Kalau pijat flash sama ana, itu flashnya di jampe. Cepet sembuh, gak ada di samping. Pakai jampe dari awal. Tahu gak, kemarin ada orang fatah kakinya datang ke tempat ana pengen pijat. Wow. Dipijat sama tukang pijat ana, langsung dijampe. Sekarang udah sembuh, jangan ke lari, ngufil aja bisa pakai kaki. Ana sultan, tukang pijat ampuh semua. Oh iya, ana dengar ente lagi buka usaha kue ya. Iya, kalau ente lagi buka usaha kue, ana mau beliin ente oven dari Arab. Wow. Ini oven bukan sebarang oven, harganya mahal. Oven sultan. Kalau ente beli ini oven, harganya bisa kebeli onta yang seleb TikTok. Ini oven bukan sebarang oven. Kalau ente masukin kue nastar ke dalam oven ini, 5 menit jadi roti buaya. Sultan, kagak main-main. Ana pernah masukin batu kerikil ke dalam ini oven. Iya, ana kan sultan, mana pernah bohong. Jangan percaya sama ana. Ana masukin itu kerikil, 5 menit ana tungguin. Jadi batu ginjal bawah. Istimewa oven dari Arab, oven sultan. Ana sultan, fulus banyak. Ana waktu lahir waktu didak. Ana waktu lahir nangisnya lagu Magadir. Oh iya, ana baca mulu dari tadi, ana sampai capek nih. Ana sampai lupa nanya sama ente, ente sakit apaan? Udah melarat segera sakit ente. Sakit kepala. Aduh, kebetulan ana besok mau balik ke Arab. Nanti ana beliin ente obat sakit kepala dari Arab. Beneran, ini obat manjur. Ini obat ampuh dari Arab langsung. Ente kalau minum ini obat, jangankan sakit kepala, begitu ente minum, sakit kepala ente, kepala ente bisa jadi kepala desa. Sebentar, bus banyak obat ampuh semua. Kagak main-main, anak. Oh iya, ana sebenarnya mau makan nih. Ente ganggu aja telepon-telepon. Oh iya, ana yang nelfon, ana lupa. Iya, ana mau makan dulu. Ana lagi di bistik daerah Garut ini. Bener, tempatnya enak banget. Katanya menu-menu di sini juga enak-enak banget. Menunya banyak banget. Ana pernah makan ke sini. Oh iya, ana kan tadinya gak ngerti ya makanan-makanan bahasa Inggris. Ana mana ngerti makanan barat. Tapi semenjak ana datang ke bistik, ana jadi ketagihan. Menunya banyak banget. Ana kalau makan ke sini, milih menunya bisa 15 tahun. Beneran, saking banyaknya, ana gak makan-makan. Ana bingung, enak-enak semua. Tapi ana cari yang paling mahal. Nah, ana biasa, fulus banyak, selalu beli yang paling mahal. Ente datang ke sini kapan-kapan, makan sama ana. Ana yang telaktir nanti. Iya, ana kalau nelaktir, sampai 7 turunan keturunan ente ana telaktir. Karena ana fulus banyak. Ya udah deh, ana capek nih ngomong terus. Oh iya, ana pengen ngundang ente nanti datang ke acara ulang tahun anak ana. Anak ana anak sultan, walaupun dari Arab, tapi anak ana cinta Indonesia. Waktu kemarin 17 Agustusan, anak-anak lain pada bikin sepeda hias buat pawai. Tapi anak ana, dia onta dipakai gamis. Beneran, anak ana luar biasa. Anak sultan kagak main-main ini. Ana mau makan dulu nih, ana ngomong terus sama ente dari tadi gak makan-makan. Makan juga belum nyampe, ana pengen manggil lagi ini pelayan. Oke, yaudah, assalamualaikum. My God, mantep bener ini ana habis telepon-teleponan sama teman ana dari Arab. Ana kasihan sama teman ana, udah tahun 2020 masih melarat aja. Ana bingung hidup di sini.
teman-teman pada melarat, padahal ane sultan, fulus banyak. Mana belum sampai santri. Sombong amat. Aduh, baru datang minuman nih, makanan ane belum datang. Ane ngapain ya? Aduh, ane nyanyi aja, kan suara ane bagus. Ane mau nyanyi apa nih? Ane nyanyi lagu kesukaan ane nih, dari Demasif nih. Oke, ane mau nyanyi, pakai kacamata biar keren ya ane nyanyi. Wah, mantap. Waduh, ini lagu kenangan ane nih. Mau nyanyi dulu guys. Fales ini musiknya. Ana mau ganti lagu aja, jadi lagu Arab. Ana kan orang Arab. Hidung ana udah kayak hidung Pangeran Salman. Ana mau cocok lagu Indonesia. Ana mau nyanyi Arab ini. Nah, sekarang mulai solawatannya guys. Ibn Abdillah Muhammad.
lirik-lirik terus guys. Selesai juga ana nyanyi solawat nih. Ana kalau nyanyi Arab suara ana beda sama nyanyi Indonesia. Wow. Karena ini bawaan hidung. Hidung ana kan mancung. Gak bisa hidung Indonesia. Ukti. Mohon maaf. Ganggu ana boleh gak duduk di sini sebentar? Ana kalau hey. Sama Ukti gak apa ya? Boleh ya? Gak apa kan? Gak apa-apa dong. Iya, kan ana sultan. Ukti, ane mau nanya-nanya boleh ya? Ukti kan dari tadi sendirian aja nih, sendirian kan lebih aneh kalau ngobrol. Ukti udah sering makan di sini? Sering sih, paling seminggu dua kali. Seminggu dua kali, masya Allah. Emang Ukti deket daerah sini juga? Sering lewat aja. Oh, sering lewat. Emang enak sih makan di sini ya, tempatnya nyaman, pinggir jalan. Tapi menurut ane, Ukti itu nggak cocok kalau makan di sini. Iya, Ukti itu cocoknya makan sama Anya di Flamina. Ukti itu cocoknya makan sama Anya di Flamina. Tanya hatimu sekali lagi sebelum kau benar-benar pergi. Oh ya Ukti, Anya sebelumnya mau minta maaf sama Ukti. Anya kan tadi datang pakai baju Arab, pasti Ukti kaget ya. Anya datang ke sini, Anya duduk di belakang, terus Anya telepon ngaco ya. Ukti dengerin, pasti kan nguping kan? Omongan Anya kan? Anya sebelumnya mau minta maaf, Anya boleh ganti suara? Anya mau ganti suara. Ini sebetulnya bukan suara asli aku. Suara Arab. Jadi sebetulnya Mbak itu dari tadi lagi kena prank di channel YouTube aku, nama channelnya Gus Ali. Jadi kalau lihat tuh di situ ada kameranya. Tuh yang situ sama satu lagi di sana. Jadi dari tadi tuh aktivitas kita dari awal datang, dari Mbak datang sih sebetulnya, dari Mbak datang ke sini terus ya aku ke belakang itu sebetulnya sudah direkam sama kedua kamera ini. Dan nanti aku mau minta izin nih, boleh nggak sih nanti video ini aku tayangin di channel itu kok? Iya boleh. Iya boleh, aku bolehin aja. Terima kasih banyak loh Mbak. Aku mau nanya nih Mbak, kesan-kesannya gimana sih? Mbak, dari tadi kena prank aku, gimana sih? Apa sih yang dirasain? Kaget, bingung. Kaget, bingung ya? Tiba-tiba ada orang Arab gitu ya. Om dari mana gitu ya. Iya, tapi aku masih punya kejutan loh buat Mbak. Apa lagi? Iya, kejutan saat nanti aku ngelamar kamu. Iya, kejutan saat nanti aku ngelamar kamu. Diam-diam aku jatuh cinta kepadamu. Ditunggu ya. Aku tak mudah mencintai, tak mudah bilang cinta. Tapi mengapa kejanganmu aku jatuh cinta. Mbak mau nanya, kalau Mbak ini namanya siapa sebenarnya? Putri. Putri, iya. Tadi kan makasih banyak udah. Wah, gak marah-marah dengerin aku nyanyi-nyanyi pales sampai aku bawain solawat-solawat gitu. Gak apa-apa kan ya, tapi ya aku bawain solawat gitu.
Tadi salawat ya? Aku tadi salawat. Aku boleh request gak? Request apa? Pengen denger baca Quran gitu. Baca Quran ya? Aduh ini agak berat nih, aku takut salah sebetulnya nih. Tapi gak banyak ya? Request juga gitu. Oh, pengen denger aja. Gak apa ya? Aku baca apa ya? Surat kamu. Suruh baca Quran. Pengen denger aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Dibalikin terus ke Mbak tuh niatnya sebetulnya aku tuh mau bikin Mbak siapa tadi? Mbak Putri apa? Baper gitu jadi ada kumpulan. Ternyata aku kebalik gimana? Oh ya Mbak Putri, sebelumnya aku mau minta izin. Mbak Putri ada Instagram? Ada, aku belum minta izin. Nama Instagramnya apa Mbak? Putri Sulistiyawati. Putri Aldiansyah. Putri Sulistiyawati. Oh ini ya. Ini ya. Followersnya udah banyak ya. Ini banyak banget. Ini banyak pasti Telegram ya. Telegram. Oh selebgram. Ya aku follow. Eh Mbak Putri, sebelumnya makasih banyak. Aku mau minta maaf sekali lagi kalau ada kata-kata yang menyinggung atau ngeganggu lagi makan gini. Ini memang dari tadi tuh aku kerjasama sama rumah makan ini. Aku kerjasama sama rumah makan ini untuk ngerjain customer-nya gitu. Mudah-mudahan nggak mengganggu kenyamanan ya. Mudah-mudahan berkesan juga ya. Nanti sambung-sambung di DM ya Mbak silaturahimnya. Mudah-mudahan bisa jadi saudara namanya. Amin. Mbak makasih banyak Mbak Putri. Assalamualaikum. Itu tadi video yang udah kita buat sama Mbak Putri Aldiansyah, bukan Putri Sulistiyawati. Terima kasih banyak kalian udah nonton video ini. Tujuan dari video ini adalah untuk menyiarkan sholawat dengan cara-cara yang milenial seperti Sultan Juki itu ya, seperti hiburan-hiburan. Semoga kalian jadi suka dan kalian semakin betah untuk sholawatan teman-teman. Oke gitu aja video ini, jangan lupa ditonton video-video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat ala Nabi Muhammad. Nah itu dia guys, video dari Sultan Juki alias Gus Aldi ya guys. Pranknya sangat menghibur kita semua guys, dan pranknya itu sangat bermanfaat karena di dalam pranknya itu ada solawat. Oke guys, sekian dulu video reaction hari ini, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Yang belum subscribe silakan subscribe di bawah guys dan aktifkan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.